Warga Ukraina hadang tank Rusia dan berlutut di depan tank yang melintas di Kiev. Seorang warga sipil Ukraina nekat menghadang tank Rusia yang melintas di ibu kota Kiev dan berlutut di depan tank. Dilansir dari The Sun, sebelum berlutut, pria Ukraina itu sempat naik ke tank yang berjalan dan turun untuk berlutut ketika tank Rusia itu mulai menurunkan kecepatannya. Pria yang tak diketahui namanya itu memohon kepada tentara Rusia untuk pergi dari Ukraina dan tak membuat kehancuran di negaranya. Sejumlah warga lainnya yang menyaksikan aksinya itu dengan cepat menarik pria itu ke titik aman. Tank Rusia tersebut juga sempat dihadang para warga lainnya. Mereka pun turut meminta tank Rusia itu pergi dari Ukraina sebelum tank itu ditancap gas. Meninggalkan lokasi. Dilansir dari The Guardian, perang di Ukraina meningkat pada Minggu 27 Februari 2022. Sirene serangan udara terdengar di Kiev. Pada minggu pagi, beberapa jam setelah Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa mengumumkan sanksi lebih keras terhadap bank-bank Rusia, termasuk melarang beberapa dari sistem pembayaran internasional. Pasukan Rusia memasuki kota terbesar kedua di negara itu, Kharkiv, dan menyerang bandara serta fasilitas bahan bakar. Sebuah bangunan 9 lantai dilaporkan diledakkan dan seorang wanita tewas. Pasukan Rusia juga meledakkan pipa gas di kota itu. Kata Departemen Komunikasi Khusus Negara Ukraina mendorong pemerintah untuk memperingatkan potensi bencana lingkungan dan mendesak orang untuk melindungi diri dari asap dengan menutupi jendela mereka. Pada pukul 11.00 pagi terjadi ledakan keras di Kiev Oblast Kiev, dilansir dari Kiev Independent. Peperangan juga terjadi di Kuryukivka, Senihiv Oblast. Kerumunan orang tak bersenjata di kota Kuryukivka melangkah keluar di depan tank Rusia, menghentikan gerakan maju mereka, Novoye Frame-nya melaporkan. Situs berita memposting video ponsel tank stasioner di depan sekelompok besar warga sipil. Video kedua menunjukkan kerumunan perlahan berjalan menuju tank yang mundur. Di Mariupol, Oblast Donetsk, pasukan Rusia menyerang Mariupol dengan tank, kata wali kota Vadim Boysenko. Menurut Boysenko, brigade penyerangan Ukraina dan marinir dibantu oleh detasemen Azov mampu mengusir tentara Rusia. Peperangan juga terjadi di Okhtirka, Sumy Oblast. Pasukan Rusia telah menembak sebuah bus yang penuh dengan warga sipil di sekitar Okhtirka dan tidak mengizinkan ambulans untuk mencapai lokasi. Para dokter keluarga harus berjalan kaki ke lokasi. Pada pukul 10 pagi, konvoi kendaraan Rusia ditabrak oleh tentara Ukraina. Di Busa Oblast Kiev, militer Ukraina meledakkan jembatan antara kota Busan dan Irpin untuk memperlambat pasukan Rusia. Pada 9 pagi, Angkatan Udara telah menembak jatuh pesawat rudal jelajah yang ditembakkan ke Kiev dari Belarusia. Komandan militer tertinggi Ukraina, Valery Zaluzhny, melaporkan di Facebook. Dia menyebutkan kejahatan perang lain oleh Belarus dan Rusia. Sebuah bangunan 16 lantai di distrik Tauris, China, luar Kiev telah diledakkan oleh Rusia. Dua jurnalis Denmark ditembak di kota Okhtirka, tetapi telah dibawa ke rumah sakit dan selamat setelah menjalani perawatan. Pada pukul 8 pagi, pasukan Rusia menerobos pusat kota Kharkiv dan menjadi baku tembak di kota itu. Peperangan di jam itu juga terjadi di Busa, Oblast Kiev. Perubahan 9 lantai yang terbakar di Busa, Oblast Kiev akibat rudal Rusia. Pada pukul 3.30 menit pagi, pasukan Rusia menembaki lokasi pembuangan limbah radioaktif di Kiev. Asosiasi Radon merekam penembakan di kamera pengintainya. Menurut penilaian awal Inspektorat Peraturan Nuklir Negara Ukraina, tidak ada ancaman bagi orang-orang di luar zona perlindungan sanitasi. Pada pukul 1 pagi, pasukan khusus Rusia dari Republik Chechnya dikalahkan di dekat Hostomel. Militer Ukraina meledakkan eselon 56 tank termasuk Jenderal Magomed Tuhsayev tewas. Rusia juga menghancurkan depot penyimpanan minyak di Vasil Kiev, Oblast Kiev. Vasil Kiev adalah kota yang berjarak 33 km dari Kiev. Sebuah ledakan keras terdengar di dekat jembatan Paton yang menghubungkan tepi kiri dan kanan Kiev. Dua ledakan besar juga terjadi di barat daya Kiev dengan satu ledakan yang tampaknya berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Pada pukul 12.30 menit dini hari, militer Ukraina berhasil mempertahankan serangan oleh tank Rusia. Namun serangan Rusia membuat sejumlah bangunan di kota itu hancur dan tidak ada korban jiwa. Militer Ukraina berhasil memukul mundur tentara Rusia di Sumy Oblast.
Militer Ukraina juga berhasil menawan beberapa tentara Rusia. Pasukan Rusia gagal melintasi perbatasan Oblast Luhansk dan Donetsk dan baku tembak masih terus terjadi. Rusia berhasil memasuki kota Skadov dan pinggiran kota Kherson. Angkatan Udara Ukraina berhasil menghancurkan pesawat tempur Su-30SM Rusia di Laut Hitam. NATO sebut Presiden Rusia Vladimir Putin bakal mengamuk apabila militernya tak berhasil menguasai kota-kota besar di Ukraina. Pada Sabtu 26 Februari kemarin sudah menjadi hari ketiga Rusia melakukan penyerangan ke Ukraina. Pasukan Rusia dilaporkan telah melakukan pertempuran di jalanan menuju Kiev pada Sabtu pagi. Tetapi Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dan tentaranya telah berhasil mempertahankan kota itu dan membuat situasi di Kiev terkontrol. Baru-baru ini pria Ukraina terekam kamera saat menghadang tank Rusia. Pria Ukraina tersebut berlutut di hadapan tank militer Rusia. Bagaimana nasib pria Ukraina yang dengan gagah berani menghadang tank Rusia? Adalah mantan Kepala Pertahanan Anggota NATO Estonia, Riho Terras, yang mengatakan Putin saat ini tengah mengamuk. Putin sangat marah. Ia pikir seluruh perang akan mudah. Dan semuanya akan selesai dalam waktu 1 hingga 4 hari. Cuit Terras di Twitter seperti dikutip dari New York Post. Rusia merasa kaget dengan menakutkannya perlawanan yang mereka hadapi, tambah Terras. Ia mengklaim laporan itu menunjukkan bahwa Rusia tak memiliki rencana taktis untuk menghadapi perlawanan Ukraina. Terras menyatakan bahwa seluruh rencana invasi Rusia bergantung pada usaha menabur kepanikan di antara warga sipil dan angkatan bersenjata. Seorang pria Ukraina tertangkap kamera video dengan gagah berani memberhentikan tank Rusia dan berlutut menghalanginya. Video tersebut muncul setelah pasukan Rusia melanjutkan melakukan penyerangan ke Ukraina. Penyerangan itu pun membuat rakyat dan tentara Ukraina bersatu melawan serangan yang diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada video yang viral di media sosial tersebut terlihat seorang pria menghalangi tank yang sedang bergerak di sebuah kota Ukraina. Tetapi tak dijelaskan di bagian kota mana insiden tersebut terjadi. Dikutip dari Daily Mail pada Sabtu 26 Februari, saat tank itu melaju kencang, seorang pria memutuskan untuk berdiri dengan gagah berani di depannya. Sempat melaju beberapa meter, tank itu kemudian berhenti menghalangi kendaraan lain yang mengikutinya. Pria itu kemudian berlutut menghalangi konvoi kendaraan tentara Rusia tersebut. Menyadari kesia-siaan dari protes pria itu, orang yang menonton kejadian tersebut terlihat berusaha menyeretnya menjauh dari tank.